berhenti dulu, kita ambil momen, siapa tahu ada yang jatuh ya kan. Batu baru dibilang cu. Pindah. Hello guys. Baby you got something in your nose. Wih, pemandangannya cu, anjir. Ngeri cu, ke bawah anjing tuh. Batu anjing. Ya hujan. Iya jatuh. Mataharinya menyala bosku. Oke, berasa ada dua mataharinya ini. Papua kalau di atas jam 12 cu, panasnya nggak ngotak aja. Matahari berasa ada dua, cok. Bukan berasa ada dua sih, kayak berasa 5 meter di atas kepala aja. Baru pakai Pirelli sekarang. Kalau yang itu masih Corsair 93. Kalau yang KLX ini udah ganti pakai Pirelli. Tapi yang sport, bukan yang Corsair. Bukan yang Corsair 2. Enak sih kata gua sama Pirelli. Gua bandingin ya kondisi baru sama Corsair 93. Gripnya masih jauh lebih enak Pirelli, masih lebih lengket Pirelli. Kalau Corsa, biarpun kondisi baru, kadang mau nikung gini tuh kayak agak kurang pede gitu. Tapi kalau Pirelli kayak lebih pede gitu, lebih enak aja. Sama profil bannya juga, kalau yang depan dia lebih ngebulet. Tapi kalau yang belakang dia nggak terlalu. Ini depannya gue pakai 120/70, belakang gue pakai 150/60 tuh. Enak kan? Nah, di depan baru cok. Tapi kayak pelan-pelan aja, kayak kurang pede gitu. Kalau pakai Corsa dulu, biarpun kondisi baru ya. Tapi kalau masalah awet, belum tahu ya. Kayaknya katanya sih lebih awet Pirelli katanya. Tapi kita cobain dulu. Kalau Corsa yang kemarin gue pakai tuh cuma 5 bulanan, 6 bulanan, yang belakang tuh udah botak. Sama-sama medium kompon sih. Corsair 93 sama Pirelli Diablo Rosso yang sport. Kecuali yang Corsa 2, kalau yang Corsa 2 dia masuknya soft compound. Track only. Hah? Gimana kau? Tidak ada kios kah? Tidak ada kios? Kios. Kamu ternyata mau beli minum kah? Kamu ternyata mau beli minum? Oh, ada kios itu cuk, beli minum dulu. Beli minum, beli rokok di atas ada yang enggak jual, enggak ada. Nih bannya gua udah ganti, pakai Pirelli sekarang. Diablo Rosso Sport Corsa, tapi yang sport bukan Corsa 2. Ya, kalau kata gua feel-nya lebih enak Pirelli ketimbang Corsa. Padahal kondisi sama-sama baru. Kita lihat nanti banyak insiden jatuh atau tidak. Karena jalur ke pantainya ini kita mau ke pantai. Jalur pantainya itu terabas, cuy. Sedikit adventure. Karena jalurnya belum aspal. Nanti kita lihat ada beberapa orang yang jatuh. Ada atau tidak. Anjing, tas berat lagi. Isi minuman, cuy. Di sini tuh pantainya banyak, cuy. Tinggal kita aja mau ini apa, mau jalan ke sana. Pantainya tuh di bawah sana tuh, cuma jalurnya nanti lumayan. Wih, bagus tuh tempatnya buat video, kayak lapangan terbuka gitu tuh.
cakep tuh. Cuma naiknya lewat mana, Cok? Oh, ini mah sirkuit kayaknya. Tuh ada jempingan-jempingan sirkuit nih kayaknya bawah. Nah, ini baru mulai masuk jalur. Terlalu keras, Cok. Kemarin diganti, dipasang ban baru kan. Duluan. Tuh keras sekali ban. Duluan ya. Tuh keras sekali, Cok. Tang lagi. Oh enggak. Masih full hutan-hutan. Ini masih mendingan sih, udah agak mendingan jalurnya. Dulu pertama kesini 2000 berapa? 16 tuh. Lebih parah dari ini, Cok. Kawasan hutan pendidikan Nyai Toro. Hah? Tuh digeber, dilepas kopling sedikit ban langsung muter deh. Kayak langsung slip gitu. Awas, jangan rem. Kas kempes. Kom ini niat jahat sekali. Kok hidup pun kamera tidak? Hidup. Coba berapa ban belakang? Tidak mampu. Berapa ban? Tidak mampu. Bisa. Kasih kempes sedikit boleh. Hah? Lagi. Ada itu tidak? Tidak ada. Hutan, Cok. Pantainya di bawah sana tuh, jauh. Ini jalannya dari 2000 berapa ini, enggak apa? Enggak di aspal-aspal. Gigi satu. Lepas kopling. Ambil kanan. Jatuh dia. Aduh, becek lagi anjing. Mau lewat sebelah mana ini coba? Sub memori penuh ya anjing. Sub memori penuh. Ini kalau hujan udah angkat tangan aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tanah merah kayak gini, supermoto, kalau pakai ban cakar masih mending, bisa lah, ada harapan. Masih belum, masih aman. Sebenarnya jalan ke bawahnya tuh deket, cuma jalannya aja kayak gini yang jelek.
kucing lah. Ah, babi. Masih hutan, cok, di sini. Banyak hutan-hutannya aja. Banyak gaya si anjing goblok. Pemandangannya ke bawah, cok, pantai ya. Aku berlutut tidak akan. Kas mati motor. Biar dia ngerem dari gigi satu. Awas. Kasih mati mesin. Apa? Kasih mati mesin. Tidak jalan dulu. Biar dia ngerem. Kucak. Anjing mesin. Kucak. Dia jatuh anjing. Aduh. Anjing tidak bisa standar motor lagi, cok. Standar motor gimana? Ini jalur kering, cok. Panas. Coba kalau hujan anjing nangis. Kita video dulu. Ban warna merah langsung, eh. Ih, cok, licin anjing. Ini nanti naiknya agak lebih susah ini naiknya. Percaya, ini naiknya lebih susah ini mah. Turunnya mah enak, anjir, naiknya yang susah nanti. Ban nanti cuma apa muter di tempat anjir, apalagi tanjakan. Kalau jalannya nggak nanjak mah nggak akan ini, nggak akan susah. Kucak, awas kucak. Ambil kanan kucak. Ambil kanan. Bisa, cok. Berhenti dulu, kita ambil momen, siapa tahu ada yang jatuh ya kan. Baru dibilang kerja bagus. Aduh, sabar, angkat dia. Tuhan. Yo, kucak. Bisa tidak? Jadi suruh main tuanya jalan anjing. Capek ah. Tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. Wah, pelan-pelan itu. Apa? Stang bingku. Naiknya lebih menderita nanti daripada turun. Direm mat-mat ban gak mau berhenti aja, cuma ngeslip doang. Aduh sebentar cap, bagus pemandangannya cuk. Pemandangannya cok anjir. Pemandangannya cok. Saya rekam kah? Merah-merah tidak?
Oh, itu enggak ada turun-turun. Bah, ini naiknya bagaimana nih? Hah? Naiknya menangis nih anjing. Jiarul Tuhan. Kita baru saja sudah dorong juga. Babi licin, seban putar tempat saya enggak apa. Ini hujan ini naik selamat. Hujan nih anjing mendung. Bermalam di bawah sudah tidak bisa naik. Banyak orang tuh aku tarik. Coba perjalanan berakhir. Sana tuh pantainya gila. Ini bisa lewat sini sih, tapi lebih ekstrim lagi jalurnya. Ini motor nggak bakal naik, ini mah tanjakan berhadiah, cuk. Tuh sana pemandangannya, beh. Pantainya itu sana itu. Tuh kelihatan. Jalurnya lebih ekstrim lagi, cok. Ayo lan, cepat lan, lan, hah? Ini lebih gila lagi pemandangan, cok. Kelihatan pantainya. Goblok. Motornya turun jalan sendiri aja. Gak dimasukin gigi, cok. Innalillahi berat dosa nih motor aja. Cek bisa tidak cek. Pindah. Hello guys. Baby you got something in your nose. Bisa tidak? Apa-apa jatuh di tanah terlecet nih. Tidak itu bisa tuh biar terapat itu. Terlalu dekat ya? Kocok sting dari itu. Bisa tuh. Anjing sarung tanganku jatuh, cok, babi lah. Oh, tidak dong. Ada tuh. Sabar. Aduh, tidak datang enggak bisa. Pelan-pelan naik gigi satu. Coba sih biar dia duluan. Iya anjing, ini kalau jatuh ke bawah mati, cuk. Ini kalau jatuh ke bawah mati anjing. Anjing tinggi, cuk. Kalau jatuh ke bawah mati anjing. Tidak. Kenapa grip tidak merah? Motor tak luncur, parkir baru tak luncur. Ngeri cok ke bawah anjing tuh. Batu-batu anjing, ini kalau kepleset jatuh. Enggak mati sih.
ya paling pingsan dulu cok. Tuh anjir, bagus view-nya dari atas aja, tapi kalau ngeri. Duh, jangan sampai ban slip luncur ke bawah anjir. Yang ini masuk depannya enak, jadi enak. Aduh banyak pohon. USD-nya enak, jadi aing pede. Ini ke kiri kan? Ah, kiri juga bisa, anjing. Ada jembatan. Awas. Kucak anjing, kasih jalan sesat. Kiri tadi bisa padahal. Nah, ini udah sampai pantainya. Sampai pantai cu. Jalannya mah deket, nggak terlalu jauh, cuma emang jalurnya yang kayak gitu. Mandi enak sekali anjing. Pulang nih bawa sepatu lagi. Kenapa terantem ya dong? Yang mana? Kok bilang kanan, makanya sambil kanan, cok. Iya, iya tuh maksudnya kok bikin video bagus lihat situ. Jadi sultan dari atas. Sudah. Kayak tembali bikin video. Bikin. Akhirnya kita sampai di pantainya, cok. Pantainya bagus anjir. Naik ke atas itu bisa. Cuma kemarin tuh naik lewat situ, lewat tangga-tangga. Aing harus mandi ini mah. Semuanya pada bucin nanti itu satu dua. Kita jadi apa coba, jadi obat nyamuk nanti. Sudah sampai tuh, ayo sudah. Halo guys. Meskipun dapur jalan rusak tapi tidak mengecewakan. Kita punya view. Ini kapal. Kayak macam mana kecil baru ini dibawa ke pantai ya? Kecil. Jadi ya, kita lihat kan tidak? Siapa? Masih kemalap kan? Anginnya kencang, ombak-ombaknya gila, cok. Apa namanya? Hah? JTS? JTS bersama... kita explore Pasir 6 bersama JTS. Anjing semuanya bucin, cok. 1, 2, 3, 4. Anjing jadi obat nyamuk, goblok. Cara perkumpulan jomblo. Cuma gak enaknya pantainya itu batu-batu di situ tuh. Jadi takut kaki robek anjing, ini batu ini. Enaknya cuma sampai sini doang sih batasnya. Situ sana tuh, bagus pemandangannya tuh. Ini ngeliat orang bucin, cok. Find the square feet of the triangle.
Oke guys, sekarang kita balik, cuk. Takutnya keburu hujan tuh. Aduh, udah gelap, cuk. Iya, sekarang kita balik. Jalur naiknya nih agak susah nih. Kita harus duluan daripada hujan. Nanti hujan turun kita nggak bisa pulang. Yang lain udah pada duluan lah di atas. Kita ditinggal, cuk. Yang lain pada duluan anjir, padahal aing tuh mengambil momen gitu, siapa tahu ada yang jatuh ya kan. Wih, pemandangannya bagus. Tapi pada duluan anjir. Enggak pada nunggu. Kalau hujan, licinnya minta ampun, nauzubillah aja. Untung kering deh. Tuh udah gelap, cok. Kucak udah mulai dorong motor. Aduh, ini nggak bisa berhenti nih. Kalau berhenti susah, cok, harus jalan terus aja. Pindah. Aku berlutut tidak akan. Siapa yang jatuh, Arthur? Banyak yang jatuh kan, cok. Susah naiknya anjir. Susah, cok. Terus sampai atas. Mulai hujan, cok. Aduh, susah ini naiknya kalau hujan. Ya hujan. Langsung saya sampai atas, langsung. Langsung sampai atas ya, guys. Tambah deras hujannya, cok. Hujan, cok. Ah, licin ini mah. Hah? Waterproof apa tidak? Waterproof kenapa? Mau kasih turun, kok keluar sarung tangan kali, licin kan? Kok bawa naik motornya lu? Naikin motor yang ini dulu, cok. Nanti baru kita turun. Nah, ini ada tempat neduh nih. Kita neduh di sini dulu. Licin anjir.
Mari. Aman. Kau tidak menangis hujan itu anjing. Kasih kepes mas, kasih kepes mas. Sultan dari mana? Menangis sale hujan anjing. Tuh hujan. Mari guys naik. Kenapa? Hah? Kasih kempes aja, kasih kempes. Kasih kempes ban. Aduh cok, susah ini hujan mah. Fandi sama Sultan sudah di atas ya? Iya toh? Sudah ada orang di bawah? Lemah. Tung terakhir kan? Baru iya. Yuda. Itu di depan. Mana? Troy sudah depan. Adek. Anak. Itu orang naik. Itu yang bawah? Tidak ada, itu di atas. Oh, di atas ya? Dapat, putih yang paling lama, Bo. Iya, yang paling berasa. Aman? Aman. Aman. Sendal kemana? Akhirnya aku sebuah. Di sini masih enak jalannya. Kita kasih naik motor dulu, baru mereka nanti. Jatuh. Kucak jatuh, aduh kucak jatuh lagi jam. Kencang-kencang bagus dari bawah. Kus kasih kempes ban. Suka kempes kali ya? Gak bisa. Harus kita cip. Kenapa? Anjing pakai ban tahu enak, cok. Ini kalau pakai ban cakar santai anjing. Ku bawa naik itu. Hah? Kuncinya dong bawah. Ban tidak ada warna, cok. Siapa? Kucak. Eh, toki sudah.
Iya jatuh, iya jatuh. Sultan jatuh. Sabar guys, naikin dulu. Van, di connect sampai atas boleh? No. Connect sampai atas? Lepas. Lepas. Ah, memang gitu, kasih mati dulu berkasnya lah. Tadi mati tiba-tiba itu. Hah? Tadi mati tiba-tiba itu, makanya langsung saya lang. Sepatu nggak ada bentuk, cok, anjing. Wuhuhuhu. Sepatu penuh tanah, cok. Ih, anjing licin. Bensin habis. Bensin habis. Kok tidak isi bensin toh? Tidak, bensin sudah habis. Kok tidak isi bensin tadi kah? Su kedap-kedip itu su habis. Bensinnya habis, cow, yang wear. Memang anjing cel dek. Dia berdoa hujan anjing, hujan betulan kah? Ban licin. Rantai lepas. Mana yang bensin habis? Oh sana. Stir bengkok. Aduh, stir bengkok gear. Rantai lepas, aduh. Oh ini apa? Stangka saya burung nih. Ini stangka saya burung nih. Tanggung nih, kasih bengkok sebelah lagi sudah mau. Jadi Harley toh. Rencananya kayak begini. I, tidak, biar dia terbang toh satu kali toh. Ini yang tarik. Ini. Yo itu yang kau tarik. Ya kan bikin apa kah? Jadi kutukar posisi boleh, Rahmat. Ya kan bikin apa kah? Ada bikin papel dan gitu. Kasih kaget dik. Eh kamu gabut sekali main-main rantai. Ah. Ih anjing. Wih, apa juga dah senter ini anak ini? Dede. Rokok kok ganteng. Kok ada ini? Hah? Rokok. Di itu apa? Pandi, ya di pajak Pandi. Siapnya di tas itu? Di tasnya siapa tuh? Lukman. Anjing, cuk. Sampai malam, cuk. Tuh, lihat jalurnya ini. Tapi udah agak kering sih. Woi, su agak kering nih, su enak nih. Su agak kering nih, su enak. Hah? Tidak, nanti dia habis itu. Eh. Sendal kemana? Sendal kemana? Sendal ada di sana. Diamankan. Sendal mana? Sendal mana? Jaket putih. Tidak apa-apa, kau belak. Ada finish. Dia pemotif. Ada finish. Penis. Penis. Apa penis, Ji? Finish. Finish. Bahasa Inggrisnya tuh finish. Karena finish tuh menghilang. Coba cari. Kenapa ikrannya? Iya, harus kalian pakai finish. Finish. Astagfirullahaladzim. Ayo kita lanjut. Wih, sarung tangan tadi mana, Cuk? Siapa yang belum jatuh? Saya. Aku belum jatuh, anjing. Aku sudah jatuh berapa kali tadi tanjakan lo. Mana? Tadi. Langit bumi bersaksi. Siapa lagi yang tidak naik tuh? Siapa lagi yang jatuh itu? Thank you.
sampai malam, cuk. Makanya ajak dari jam 10 kan waktu. Oh. Rantai lepas. Masih naik, Tak bisa, tapi tidak ada lampu. Center dulu, center. Mana ada lampu? Iya, itu yang saya mau. Eh, ada yang tapi putus kayaknya. Sudah semua? Setelah ada lagi dah? Burkam taruh motor mana? Jatuh, oh, di atas. Dung jatuh terus. Jatuh rantai lepas. Gak apa-apa, hari ini seru. Biarpun kayak tadi tapi seru gitu. Motor, I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows.